Jadi saya mohon pimpinan, dengan tegas Anda yang memasukkan ke paripurna, dan Anda harus bertanggung jawab, dan sebaiknya supaya tidak melelahkan rakyat Indonesia. Anak kami, Ormas Muhammadiyah yang dari Nusantara bahkan internasional, Pak, sudah menolak seluruh kader-kader pemuda, baik di perguruan Pencaksilat, bahkan di kesiapsiagaan Anggota Muhammadiyah, tapak sucinya, mahasiswanya siap apabila DPR meloloskan Undang-Undang HIP dan Omnibus Law yang mensejahterakan rakyat, akan siap berhadapan dengan rakyat Indonesia. Itu dicamkan. Harusnya DPR kalau cerdas datang ke MUI minta maaf. Itu. Segera lakukan DPR ini. Minta maaf ke MUI. Kula nuwun. Jangan menyesarkan rakyat di jalan-jalan. Apakah mau DPR mau didudukin rakyat lagi seperti 98? Ya? Harus cerdas DPR itu, datanglah sowan ke MUI. Itu tokoh pendiri bangsa. Tidak banyak kata, Pak, itu, ya. Tolong camkan. DPR sowan ke MUI dan menyatakan mencabut, kumpul dengan pemuda-pemuda, kumpul dengan organisasi besar muslim yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, silaturahim lah. Kalau mau jadi anggota dewan biasanya pada kencang silaturahimnya sekarang aja, ya. Demikian dari saya. Tolong sampaikan kepada pimpinan dewan segera sowan ke MUI dan pimpinan-pimpinan ormas besar di Indonesia untuk minta maaf dan mencabut dari Prolegnas dan mengusut inisiatornya, karena itu adalah bagian dari komunisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.